Institut Agama Islam Negeri, IAIN, Kudus saat ini tengah proses transformasi kelembagaan untuk menjadi Universitas Islam Negeri, UIN, Sunan Kudus. Berbagai persyaratan untuk menjadi UIN Sunan Kudus kini sudah dipenuhi. Bahkan, Menteri Agama, MENAK, Republik Indonesia Yakut Kolil Koumas menyebut proses transformasi IAIN Kudus menjadi UIN saat ini hanya tinggal menunggu waktu. MENAK menjelaskan, proses transformasi menjadi UIN Sunan Kudus saat ini tinggal satu langkah, yakni tinggal menunggu pengesahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Republik Indonesia. Di skala nasional, MENAK, saat ini total ada 58 perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri PTKIN, di mana 29 diantaranya merupakan UIN, 24 IAIN, dan sisanya merupakan STAIN yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Tidak butuh waktu lama lagi, apalagi seluruh persyaratan juga sudah penuhi. Soal waktu aja lah. Tahun ini mudah-mudahan bisa. Amin. Kalau skala nasional ada berapa IAIN, Pak Menteri? Di sekarang ada 20, total ada 58 PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. 29-nya IAIN, 29-nya itu UIN. IAIN itu ada 24 IAIN, kemudian sisanya STAIN. Yang akan ditransformasi masih tersisa 5 STAIN. Gitu.